Ahli jawatan kuasa Dap Johor mengingatkan yang tindakan hospital kerajaan enggan menerima pesakit COVID-19 yang kelihatan tidak begitu serius boleh mengancam nyawa. Hu yang merupakan seorang pengamal perubatan mengongsikan kes seorang individu yang didapati positif setelah membuat ujian menggunakan kit ujian kendiri dan mengalami demam ringan selama seminggu dan sesak nafas. Dia berkata, walaupun tahap oksigen dalam darah pesakit itu adalah normal iaitu 95%, ia menurun kepada 92% setelah dia membuat senaman ringan. Menurut garis panduan Kementerian Kesihatan KKM, dia perlu dimasukkan ke hospital, katanya dalam satu hantaran di Facebook.